Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu Siti Sarah binti Saleh. Cikgu mengajar kursus penyediaan dan pembuatan makanan Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, murid-murid, sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Adakah murid-murid sudah bersedia? Bagus. Pada episod kali ini, tajuk pembelajaran kita adalah hidangan sarapan pagi. Pada hari ini, cikgu akan menunjukkan cara memasak nasi lemak dan sambal ikan bilis. Sebelum kita mulakan pembelajaran, seperti biasa, pastikan buku dan pen telah ada bersama supaya anda boleh mencatat resepi dan nota-nota penting. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, menyediakan hidangan nasi lemak dan sambal ikan bilis mengikut langkah kerja yang betul. Kedua, menghias dan menghidang nasi lemak bersama bahan iringan mengikut kreativiti yang tersendiri. Baiklah, sebelum cikgu mulakan pengajaran, cikgu ada satu soalan. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, apakah menu sarapan pagi yang paling digemari oleh masyarakat Melayu di Malaysia? Ya, betul. Jawapannya adalah nasi lemak. Untuk pengetahuan murid-murid, di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan bangsa seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain lagi. Oleh hal yang demikian, menu sarapan pagi juga berbeza-beza mengikut kaum. Lihat pada gambar-gambar yang dipaparkan dalam slide. Gambar tersebut menunjukkan contoh menu hidangan sarapan pagi bagi kaum Cina di Malaysia. Hidangan seperti bubur teochew, dim sum dan mi goreng lebih digemari oleh kaum Cina. Manakala masyarakat India pula lebih gemar makan thosai, chapati dan roti canai. Bagaimana pula dengan kaum Melayu? Apakah menu sarapan pagi yang paling digemari oleh mereka selain daripada nasi lemak? Ya, masyarakat Melayu lebih gemar masakan yang berkarbohidrat tinggi seperti nasi kerabu, nasi dagang, nasi goreng, kuih muih dan lain-lain lagi. Pada kebiasaannya, menu sarapan pagi berbeza bagi setiap negeri. Baiklah, adakah murid-murid tahu mengapakah hidangan sarapan pagi sangat penting dan mempunyai sumber karbohidrat yang tinggi? Ya, betul. Sarapan pagi kebanyakannya mempunyai sumber karbohidrat yang tinggi kerana makanan tersebut dapat membekalkan tenaga yang mencukupi untuk kita melaksanakan aktiviti seharian serta menggantikan tenaga yang hilang pada waktu malam. Selain itu, sarapan juga dapat merangsang organ-organ dalam badan, terutama organ penghadaman, supaya tubuh kita lebih aktif dan bertenaga.
Faktor-faktor pemilihan hidangan sarapan pagi adalah makanan tersebut mestilah berkhasiat, seimbang, mudah dihadam dan mengenyangkan. Adakah murid-murid biasa memasak nasi lemak? Sebutkan dua cara memasak nasi lemak yang murid-murid tahu. Ya, betul. Terdapat dua cara memasak nasi lemak, iaitu pertama, cara merebus dan kedua, cara mengukus. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat resepti yang telah disediakan. Murid-murid bolehlah menyalin resepti yang dipaparkan dan boleh cuba berlatih memasak semasa berada di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 180 gram beras, 100 ml santan pekat, 150 ml air, 1/4 camca teh garam, 1 cm halia, 1/4 biji bawang besar dan 1 helai daun pandan. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat pula cara-cara menyediakan bahan-bahan untuk nasi lemak. Beras yang telah dicuci dan ditapis, campurkan air dan santan. Hmm.
Potong bawang besar berbentuk wedges. Cari dan simpulkan daun pandan. Kemudian, iriskan halia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara untuk memasak nasi lemak mengikut langkah kerja yang disediakan. Pertama, masukkan beras yang telah dibersihkan tadi ke dalam periuk. Kemudian, masukkan santan yang telah dicampur dengan air. Daun pandan. Halia. Bawang besar. Dan sekali garam. Kacau sedikit. Masak beras dengan menggunakan api yang sederhana sehingga hampir kering. Setelah nasi kita hampir kering, kita boleh kecilkan api ini. Dan kacau. Kemudian, tutup. Tunggu sehingga nasi masak. Sekarang, mari lihat bahan-bahan iringan yang diperlukan untuk hidangan nasi lemak. Bahan-bahannya adalah 1 biji telur, 4 camca besar kacang tanah, 1/3 batang timun yang telah diiris, 1/4 Kita akan merebus telur. Masukkan air. Pastikan telur berada dalam suhu bilik dan dibersihkan sebelum direbus. Apabila mendidih, tutup api dan biarkan telur tersebut selama 10 minit. Kemudian, mari kita lihat cara-cara untuk menggoreng kacang tanah supaya kacang tanah tersebut rangup dan sedap. Kemudian,
Masukkan minyak. Kemudian, masukkan kacang dan goreng kacang dengan api yang kecil. Apabila bertukar warna kekuningan, tutup api dan angkat kacang dengan segera. Bagaimana murid-murid? Masih boleh teruskan pembelajaran? Bagus. Sebelum cikgu paparkan video memasak sambal ikan bilis, cikgu ingin berkongsi sedikit petua bagaimana untuk menghasilkan sambal yang sedap. Sambal yang sedap mestilah mempunyai rasa yang seimbang, iaitu pedas, manis, masam dan masin. Sekarang, mari lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk penyediaan sambal ikan bilis. 20 gram ikan bilis yang telah dicuci dan ditapis. 1/4 biji bawang besar Holland. 2 ulas bawang putih. 2 ulas bawang merah. 6 biji cili kering yang telah direbus dan ditoskan. 1 camca teh asam jawa yang telah dicampur dengan sedikit air. 10 gram gula melaka dan 5 camca besar minyak. Sekarang, mari kita lihat cara-cara penyediaan bahan-bahan untuk sambal ikan bilis. Baiklah murid-murid, mari lihat pula cara memasak sambal ikan bilis. Mula-mula, panaskan minyak. Goreng sehingga garing. Sekarang, kita akan tumis bahan yang telah dikisar
dan tumis hingga naik minyak dengan api yang sederhana. Setelah bahan kisar hampir naik minyak, seterusnya masukkan air asam jawa dan gula melaka ke dalam bahan yang ditumis. Akhir sekali, masukkan ikan bilis. Dan perasakan dengan garam secukupnya. Okey, sekarang sambal kita sudah siap. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara untuk menghias dan menghidang nasi lemak. Baiklah murid-murid, inilah hasil masakan cikgu pada hari ini, iaitu nasi lemak dan sambal ikan bilis. Murid-murid boleh juga hidangkan nasi lemak dengan sambal sotong, sambal kerang atau lain-lain. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti sepenuhnya cara memasak seperti yang ditunjukkan sebentar tadi. Untuk menguji kefahaman murid-murid, cikgu akan berikan beberapa soalan tentang tajuk kita pada hari ini.
murid-murid bolehlah berkongsi jawapan dengan guru-guru dan rakan-rakan di sekolah nanti. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Akhir kata, selamat maju jaya dan cikgu akan sentiasa mendoakan semoga semua murid berjaya dalam peperiksaan akhir SKM nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.